Ya, pada kali ini kita akan melakukan ekspedisi yang sangat luar biasa. Kita akan mengunjungi perkebunan di Wanayasa, yaitu perkebunan manggis yang sangat luas. Oleh karena itu, marilah kita mengunjunginya. Tetaplah bersama kami. Tiket di siapa? Ya ntar langsung tadi tarik sama supir aja. Sudah sampai yang depan. Apa? Sudah. Orang diharap. Orang. Buku lah. Di HP macam itu. Kebunnya luas sekali. Wah, mantep nih. Koleksi binatangnya ada binatang aneka burung, rusa timur, monyet, siamang, buaya, burung mabruk,
Rusa Timur sebelah kiri, sebelah kanan Kaswari, Mutiara, Mabruk, Cendrawasi, Pekat Tua, Pekat Tua Raja Hitam, Siaman, sebelah kiri itu. Terus nanti di bawah buaya sama ikan Arapaima dari Sungai Amazon. Iya, panjangnya kurang lebih 2 meter, beratnya 50 kilo. Nah, ini untuk bermain anaknya. Ayunan, deh. Arapaimanya nih yang panjangnya kurang lebih 2 meter, beratnya 50 kilo. Kantin juga ada. Nah, di sini ikannya nih. Tinggal diketok-ketok pagarnya, nanti ikannya nyamperin sendiri. Oh, tapi enggak bawa makanan. Enggak bawa makanan. Tangan juga mau ikan ini, Mak. Turun. Turun. Barang kalau mau santai-santai dulu silakan. Pokoknya kalau misalkan mau pulang, Mak, mobil keliling. Aduh. Des, foto. Tahu, Pak. Ini angkatannya, Pak. Terus ya. Dari mana getar? Nuturkan orang sih asap mana sih kan itu. Dia pun nyapruk benang wayang tuh. Siang tadi salam dulu. Iya. Jadi kita mulai. Tah, ayo kali gitu lah. Nah, 5 detik. Bina kata ada sih. Kita sekarang lagi perjalanan mau ke kebun manggis lagi. Tadi habis dari kebun. Kebun ikan. Maksudnya apa kebun ikan? Aduh. Ada. Kolam ikan maksudnya. Emang ini kan sudah berapa menit? 2 menit. Kasih deh video. Video kurang lebih paling sedikit 2 menit. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di kebun manggis. Ya, pada kali ini teman-teman kita dapat melihat kita sedang berada di tempat wisata kebun manggis. Bisa dilihat lebat sekali manggis-manggisnya. Ayo kita lihat. Dapat dilihat teman-teman banyak sekali manggis-manggis. Tapi sayangnya manggisnya belum matang teman-teman. Nih. Masih hijau ternyata teman-teman. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan lagi. Kebun manggis ini sangat luas, dapat dilihat. Maksudnya untuk luas keseluruhan kebun ini sekitar 40 hektar kurang lebih keseluruhan semua, semua villa, hotel, penginapan, villa sarayana ya, luas keseluruhan. Pami, nah untuk hari itu teh tanamannya itu kebun manggis kebanyakan, ciri khas Wanayasa juga kebun manggis. Tapi ada juga selain manggis, kayak mengkeng, matoa, rambisan, jambu, banyak buah-buahan. Untuk yang diperoleh dari apa tuh? Manggis nak, setahun. Setahun, ya tergantung kalau lagi panennya sekitar 2 kintal, 2 kintal, 3 kintal. Tergantung ininya apa, setahun-setahunnya tuh berbuahnya itu banyak atau kintalnya. Oh, angin kelabu. Ihos, akbar hitut. Ah, ya kebun pisang deh, aduh jos. Di urang ge ayalah kebun pisang mah.
mau urang dia nan. Aku mau lagi. Arek kecubuk. Stop.